Dunia hari ini adalah dunia dalam talian. Era internet yang bermula pada tahun 1995 telah merubah gaya hidup yang mungkin tidak pernah tergambar dalam imajinasi generasi terdahulu. Boleh dikatakan, hampir setiap perkara yang kita lakukan saat ini menggunakan medium internet. Segala keperluan hanya sejauh di hujung jari. Bagi generasi digital, internet adalah kehidupan. Internet ni satu keperluan lah pada zaman sekarang ni. Memang tak boleh nak tinggal. Kita telah dibiasakan untuk menggunakan internet tu daripada awal lagi dan sejak kecil lagi kita dah diajar untuk menggunakan teknologi. Jadi kalau tiba-tiba tak ada tu memang agak susahlah bagi remaja seperti saya. Sehari tanpa internet tu ibarat setahun. Memang tak boleh hidup tanpa internet. Mesti kena ada internet. Namun, bagi sebahagian generasi lama, internet mungkin bermula dengan hanya sekadar mengenali nama. Kalau tak silap saya lah, umur saya ketika tu dalam masuk ke 30-an lah. Dalam 30-an tu baru saya dengar internet ni lah. Sebelum tu tak ada. Jangan kata internet. Masa zaman saya tu sebut pasal komputer pun saya macam oh no. Saya mula kenal internet ni masa tu zaman saya rasa sekitar tahun kalau tak salah lah 95 ke 96 lebih kurang tu lah. Internet telah merevolusikan sistem perhubungan sehingga ke tahap kita bergantung kepadanya sebagai platform pengantara bagi apa jua tujuan. Pada hari ini, menerusi sambungan internet, kita boleh memandu ke mana sahaja dengan bantuan aplikasi navigasi. Kita akan dibawa sampai betul-betul di depan pintu destinasi tujuan dengan ketepatan masa dan informasi keadaan jalan. Sebelum kewujudan internet, keadaannya cukup berbeza. Sesat. Kena tanya orang. Ini jalan mana ni? Ada pakcik depan. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam. Boleh saya tanyakan bagaimana saya nak ke alamat ini? Alamat ini? Oh, mudah saja ni. Jalan terus. Jalan terus? Naik bukit. Turun bukit. Okay. Depan ada selekoh tajam. Depan sikit ada lampu isyarat. Lampu isyarat? Ha. Depan sikit lagi ada sekolah. Naik bukit. Turun bukit, selekoh, lampu isyarat. Selepas tu sekolah. Sekolah. Selepas sekolah, Pakcik? Selepas sekolah, tanya orang lain lah pula. Pakcik tahu kat situ je. Boleh, eh? Ya. Terima kasih, Pakcik. Sama-sama. Ingat tu? Ya, Pakcik. Dahulu, tiada kemudahan aplikasi navigasi internet. Jika memandu ke tempat asing, seringkali kita tersesat jalan. Kita memerlukan bantuan orang lain untuk sampai ke destinasi tujuan. Komunikasi secara langsung merupakan jalan penyelesaian yang terbaik. Oi, memang ketara sangat. Ketara sangat. Di mana masa zaman saya dulu, kalau kita nak pergi rumah saudara mara ke kawan-kawan, terutama kenduri, memang kena bawa
apa nama kad jemputan ni tadi. Sebab kat situ ada alamat, ada apa ni semua. Dan ke mana kita nak, macam mana cara dia, kita akan bertanya orang. Kalau dapat orang situ, okeylah. Tapi kalau orang luar ni, kadang dia akan tunjuk kita separuh jalan. Separuh jalan lagi, kita kena tanya orang lagi pula. Kan? Ini proses yang saya pernah lalui dululah. Kan? Jadi banyak proses dia. Tanya orang. Paling tak susah kalau tak jumpa orang pun, kalau orang ramai yang tak tahu, terpaksa pergi ke balai polis. Ayah, siapa yang cipta kereta? Cipta kereta? Kejap. Cipta kereta ni nama dia Carl Benz tahun 1886. Telefon? Cipta telefon nama dia Alexander Graham Bell tahun 1876. Dah lah. Ayah ni pandailah. Apa dia? Ayah pandai. Ayah ni memang pandai daripada kecil lagi. Ayah ni ahli sejarawan. Dah pergi belajar sana. Ahli sejarawan konon. Dalam era teknologi maya, informasi boleh diperolehi sekelip mata menurut keperluan. Kita hanya perlu tahu bagaimana untuk mencarinya dalam enjin carian internet. Tetapi pada satu ketika dahulu, untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan cepat adalah sesuatu yang dianggap mustahil. Bapak, nak tanya sikit boleh? Apa dia? Matahari itu apa? Matahari? Matahari itu matahari. Jadi matahari itu macam mana? Macam mana jadinya matahari itu? Bapak tahu ni. Tapi bapak tak ingatlah. Takkan bapak tak ingat kot? Bapak tak ingat dah. Lama dah bapak tahu benda tu. Jadi bulan pula macam mana? Bulan? Bulan sekarang ni bulan berapa? Bulan apa? Bulan Syawal. Bulan Syawal. Bulan Syawal ni hari raya ni kamu tak baik tanya soalan banyak-banyak tau. Tahu? Sebelum era internet, jika kita inginkan sesuatu fakta pengetahuan, kita mungkin perlu bertanya sama ada kepada ilmuwan ataupun menyelak helayan-helayan tebal ensiklopedia. Jika kita mencari nombor telefon pula, buku panduan telefon menjadi rujukan. Bagi generasi lama, membaca merupakan satu tabiat kebiasaan. Memanglah kalau kata nak dikatakan zaman dulu, kalau tak tahu sesuatu tu agak sukarlah. Kecuali kita ni mulut kita ramah. Tak segar bertanya. Memang kita akan dapat jawapan. Tapi hari ini, tanpa kita memerlukan orang kiri kanan, kalau kita pandai dalam dunia apa ni, teknologi yang tinggi ini, kita gunakan gadget-gadget yang ada, Google, kita akan dapat tahu. Tekan di jari saja. Pada hari ini, dengan wujudnya pelbagai aplikasi dan laman sesawang mencari jodoh, telah membuka luas ruang interaksi tanpa sempadan dan memungkinkan pertemuan dua insan dari dua hujung dunia berbeza. Tetapi, satu ketika dahulu, sebelum era internet, senario mencari pasangan ataupun jodoh memerlukan usaha yang lebih nyata. Cinta pandang pertama boleh bermula dengan pertembungan yang tidak dijangka. Dan cinta pandang pertama juga boleh bermula daripada pertemuan dengan seseorang yang diperkenalkan kepada kita. Dulu ni kita sebagai lelaki, kita kena berani. Orang tu, orang bahasa putih dia, gentleman. Di situ kita akan gunakan kreativiti kita sebagai seorang lelaki untuk berjumpa dengan gadis pilihan ini tadi. Mulakan perbicaraan, bercakap secara gentleman, secara lelaki orang kata kan. Zaman dulu, zaman saya, maksudnya zaman waktu saya membesar tu lebih menarik kot. Sebab di situ kita kalau kawan-kawan lelaki ini masing-masing akan mula cabar-cabar. Kau tengok budak tu. Macam kalau kau berani kau pergi. Dia cabar kita kan.
Dalam kecanggihan dunia internet, pelbagai aktiviti kerja berlangsung dengan pantas. Cik Usa. Cik Usa, masuk bilik saya. Ya, bos. Ah. Awak dah siap dah kerja yang saya minta tu? Dah, bos. Saya nak awak hantar surat tu kepada semua cawangan syarikat di seluruh negara. Dah, bos. Wow. Memo pekerja? Memo pekerja dah, bos. Wow. Akan tetapi, pada satu ketika dahulu, keadaannya cukup berbeza. Tuan? Ya. Semua kontrak sudah siap ditaip, tuan. Oh. Wah. Bagus. Saya nak awak postkan semuanya hari ini, ya. Hari ini, tuan? Ya. Dan saya nak semua kontrak ni sampai ke tangan rakan niaga kita esok. Hah? Esok, tuan? Mana boleh, tuan? Tak sempat. Hah? Tak sempat? Tanpa yang lama, tiada yang baharu. Merenung kembali nostalgia silam memberikan kita keseimbangan dalam menjalani hidup era digital.